Oke, ini burungnya pada bunyi ya teman-teman. Jadi bahan serasa gacoran. Selengkapnya untuk teman kicau mania yang cari dibuat pendet mentari ya, langsung merapat saja. Nya Songgo Ratu. Ini kalau orang rawat perkutut Songgo Ratu bisa jadi ganteng gitu ya Mas ya? Oke, bisa jadi ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicau mania. Di kesempatan hari ini Master Burung masih di Pasar Burung Pramuka ya. Ini cuacanya sahdu atau cuaca melehoi. Tetap semangat memberikan informasi untuk para teman kicau mania. Masih di parkiran depan yang bagian mobil teman-teman, tepatnya di belakang gedung Pasar Burung Pramuka. Untuk hari ini Master Burung mau coba review salah satu kios Pasar Burung Pramuka, yaitu kiosnya Mas Safi. Kira-kira tersedia ada burung apa saja dan berapa harganya, nanti kita pantau bareng-bareng ya. Tanggal 9 September teman-teman. Ini tentu lokasinya kiosnya Mas Safi, pas banget di depan warung kopi Bude atau toiletnya ya teman-teman. Nah, ini banyak teman kicau mania kita juga yang lagi pada pantau untuk stok yang ready di kiosnya Mas Safi. Sebelum kita sapa-sapa untuk Mas Burung ya, Master Burung ucapkan banyak terima kasih buat teman kicau mania yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, terima kasih. Buat kios yang diliput dan teman kicau manianya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum bos ganteng. Waalaikumsalam bos. Oke, ini baru sampai lagi ke Jakarta ya. Seger banget rumahnya. Habis ketemu siapa ini? Agak loyo, habis duitnya ya. Oke mas, kita informasikan lagi untuk teman kicau mania stok yang terbaru, kira-kira ada burung apa aja nih? Stok terbaru ada perkutut putih, perkutut cemani, sama perkutut Songgo Ratu. Terus sama serindit dada merah. Oke, jadi untuk serindinya pastinya jadi udah jantan ya kelaminnya ya. Selain itu ada apa lagi bos? Oh banyak nanti ya. Oke, stok banyak, nanti kita pantau satu persatu. Untuk pemesanan atau teman-teman kicau mania yang nggak bisa merapat, solusinya mas? Alah tenang aja, mulai Jabodetabek bisa tinggal di rumah sambil ngopi sambil lutut. Burung diantar sampai depan pintu kamar. Oke, mantep banget ya, tinggal duduk santuy. Untuk pengiriman luar kota atau luar pulau? Luar kota transfer dulu baru dikirim. Baru dikirim. Dan sebelum dikirim pastinya kita bisa visi atau ya, sertakan video burung ya. Ya. Oke, selengkapnya untuk teman kicau mania yang mau tukar tambah masih bisa menerima nggak nih? Terima, yang penting burungnya mulus, sehat, cocok nambahnya. Cocok tambahnya. Dan diutamakan untuk yang mau tukar tambah merapat ke kios ya mas ya. Langsung bawa ya. Untuk jam operasional dari kios Mas Pi ini dari jam berapa nih? Dari jam 6 sampai jam 5. Dari jam 6 sampai jam 5. Oke, ini informasi udah lengkap. Kita langsung pantau ya. Oke, teman-teman, untuk penampakan yang pertama kita mulai dari burung masteran mantenan besar ya. Nah, ini ready juga ada mantenan warna kuning atau yang betinanya. Ini burungnya tadi lagi bunyi aja nih teman-teman, untuk yang kuning ya. Nah, selengkapnya untuk teman kicau mania yang lagi cari burung masteran dari mantenannya, langsung merapat saja, jadi tinggal pantau-pantau. Nah, ini lagi bunyi ya untuk yang kuning teman-teman. Stoknya juga aman nih. Oke mas, ini untuk mantenan yang jantan harganya kenapa berapa nih? 125. Bundel mulus sama nih? Bundel mulus sama ya teman-teman, 125.000 untuk mantenan besar yang kelamin jantan. Kalau untuk yang betina? Betinanya 100.000 saja teman-teman. Bundel mulus juga sama. Oke. Selengkapnya langsung pantau-pantau saja teman-teman. Dan kita geser, kasih penampakan untuk burung masteran rambatan Doraemon teman-teman. Dan ini spesial hari ini nih, rata-rata kayaknya banyak burung masteran ya mas ya? Oke, jadi pastinya sangat dibutuhkan teman kicau mania ya untuk memasar burung ocehannya teman-teman. Oke mas, ini stok banyak, kita kasih sampel saja. Per ekor kena berapa nih rambatan Doraemon?
120.000 teman-teman dari burung rambatan Doraemonnya. Harga BBM naik. Oke, harga BBM naik nih teman-teman. Ini romanya viral nih, BBM naik nih. Kondisi burung masih semi pur ya. Nah, selain dari rambatan Emonnya teman-teman, di ready juga ada RPM. Kondisi burung sama, masih semi puran. RPM kenal berapa nih? 150. Kelamin? Kelamin betina. Jantannya harganya berapa? Jantannya kosong ya teman-teman. Jadi pastinya untuk burung masteran seperti rambatan Doraemon, baik yang betina dan jantan tetap masih bisa gacor teman-teman. Dan suaranya sama ya, nembak. Oke teman-teman, penampakan selanjutnya ada masteran handal juga nih teman-teman. Nah, ini untuk stok master burung baru lihat di sini ada serindit yang udah warnanya merah-merah ya teman-teman. Jadi udah pastinya jantan. Nah, seperti ini nih teman-teman. Banyak yang jantan juga dari kelamin serinditnya teman-teman. Nah, ini untuk harganya teman-teman dari burung serindit yang sudah ketahuan fix kelaminnya jantan, per ekornya dibanderol 125.000. Stoknya juga banyak teman-teman untuk serinditnya. Atau teman kicau mania yang cari untuk yang anak ya, seperti ini penampakannya teman-teman. Kalau anak jadi masih pilihan ya, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Untuk harganya per ekornya dibanderol 100.000 teman-teman, kalau untuk serindit anakannya. Jadi selengkapnya tinggal pantau-pantau saja untuk teman kicau mania ya, yang lagi cari dari masteran burung serinditnya. Tersedia ada yang sudah fix kelamin jantan, ada juga untuk yang masih anakannya teman-teman. Selengkapnya ada burung air mansur ya teman-teman. Untuk burung udah pada makan pur, buat burung air mansur ya. Ini burung air mansur ini masteran juga ya teman-teman. Suaranya tembakan. Ini ready untuk yang bodol dan juga yang mulus dari burung air mansurnya. Untuk harganya per ekornya dibanderol 90.000 teman-teman dari burung air mansurnya. Bodol mulus harganya sama ya. Tersedia juga untuk gelatik batu. Gelatik batu udah makan pur belum nih? Puralus. Oke, untuk harga per ekor 35.000 teman-teman dari burung gelatik batunya. Dan kita geser ke atas, tersedia ada pi jantung gunung ya. Nah, ini dia untuk penampakannya. Ini stok burung yang begini ada berapa ekor nih? Tinggal satu ekor. Oke, untuk harganya 50.000 teman-teman dari burung pi jantung gunung. Dan selengkapnya ada burung seri gunting abu-abu teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Ini stoknya aman, kita kasih sampel saja. Seri gunting abu-abu kena berapa nih? 150.000 untuk yang mulus. Kalau yang bondol, bondolnya kosong ya. Oke, jadi stok sementara tersedia ada yang mulus saja teman-teman dari burung seri gunting abu-abunya dengan harga 150.000, kondisi burung semi pur. Dan kita geser ke burung pelatuk bawang teman-teman. Nah, ini ready untuk kelamin yang jantan ya dari burung pelatuk bawang ya. Seperti ini untuk penampakannya, kondisi burungnya semi puran teman-teman. Untuk harganya per ekor dari burung pelatuk bawangnya yang jantan dibanderol 150.000. Dan untuk yang betinanya per ekornya dibanderol 100.000. Dan selengkapnya teman-teman kita geser, kasih penampakan untuk burung yang sudah lama kita nggak pernah jumpa lagi ya. Dan ini buat apiari juga bagus banget teman-teman dari burung kadalan. Seperti ini untuk penampakannya, ini burungnya juga mulus banget nih. Buat apiari bagus, buat koleksi rawatan di rumah juga pastinya cakep banget ya teman-teman. Tersedia ada satu ekor ya mas ya? Satu ekor nih, cepat-cepat dia dapat. Untuk harganya kenapa berapa ini? 225.000. Nah, ini harga dulu nih kalau nggak salah sampai 250, ada yang 300 ya mas ya. Nanti di Gios Masti cukup 225.000 dari burung kadalan, burungnya mulus teman-teman. Untuk burung udah makan pur atau belum nih? Semi pur ya. Kita lanjut lagi teman-teman, tersedia untuk cucak kinoi yang jantan. Ini dia untuk penampakannya. Stoknya juga aman teman-teman dari burung cucak kinoi yang jantannya. Per ekornya kena berapa nih? 330.000 saja teman-teman untuk cucak kinoi yang jantan.
Nah, selain yang jantan juga tersedia untuk yang betina. Ini dia untuk penampakannya. Kalau untuk yang betina kena berapa nih? Betina 160. 160.000. Oke, selengkapnya langsung pantau saja teman-teman Kicauomania. Yang lagi cari untuk burung masteran jenis burung kinoinya. Tersedia ada yang jantan dan juga yang betina. Dan selengkapnya teman-teman, ini ready juga untuk burung yang warnanya sangat cakep banget ya, atau indah banget dipandang dari burung sempur ya mas ya, sempur hujan. Nah, seperti ini untuk penampakannya. Jadi untuk warna punggungnya juga cakep banget, bergradasi berbagai macam warnanya teman-teman. Burung makan pur atau semi nih? Semi pur. Untuk harganya 175 teman-teman dari burung sempur hujannya. Ini kalau bisa lihat warna punggungnya cakep banget ya. Jadi pas banget untuk yang buat aviari atau buat koleksi nih teman-teman. Stoknya ada 2 ekor ya? Banyak. Oh banyak. Stoknya banyak nih teman-teman. Aman pokoknya. Silakan yang lagi cari untuk koleksi dari burung sempur hujannya. Penambahan selanjutnya teman-teman tersedia ada burung snapper. Ini dia untuk penambahannya. Kondisi burung snapper semi pur ya. Untuk harganya per ekor kena berapa ini? 50.000 saja teman-teman dari burung snappernya ya. Untuk stoknya lumayan aman teman-teman. Dan kita geser ke sebelah kanan, tersedia ada burung perenjak. Nah, ini salah satu burung masteran handal juga teman-teman. Perenjak atas ya mas ya? Perenjak labu juga. Perenjak labu. Oke, ini untuk harganya? 25.000 saja teman-teman untuk perenjak kelabunya. Untuk teman Kicauomania yang lagi cari dari burung cigunya juga selalu ready. Ini dia untuk penampakannya. Cigun gimana nih? Mandiri atau gimana nih? Mandiri makan pur. Mandiri makan pur teman-teman. Ini loloan dari anak ya mas ya? Untuk harganya per ekor kena berapa? Harganya per ekor dibanderol 100.000 teman-teman dari burung cigunya. Stoknya aman full ya untuk burung cigunya. Tersedia ada burung poksei mandarinya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Poksei mandarin kena berapa nih mas? 110.000 saja teman-teman dari burung poksei mandarinya. Burung makan pur nih? Pur ya. Dan sebelah kirinya tersedia ada burung sikatan londo lokal. Londo lokal ya. Nah ini yang nggak kesampaian buat beli burung sikatan londo orinya, kita rawat-rawat dulu aja dari burung sikatan londo lokalnya teman-teman. Untuk suara juga hampir sama. Untuk harganya kena berapa ini? 100.000. Bondol bulus. Oke, bondol bulus 100.000 teman-teman buat burung sikatan londo lokalnya. Burung makan pur atau semi mas? Semi pur ya. Untuk penampakan selengkapnya tersedia ada burung pentet. Pentet KTP-nya Jatim teman-teman. Nah ini ready untuk yang bulus dan juga yang bondol ya dari burung pentet Jatimnya. Burung semi puran ya mas ya? Ya. Oke, untuk yang bondol harganya kena berapa ini? Bondol 80.000 untuk yang mulus. Mulusnya 100.000. Stok pokoknya tersedia banyak teman-teman dari burung pentet Jatimnya, dari yang bondol sampai yang mulus. Di sini juga ready untuk anis macan. Untuk anis macan kelaminnya gimana mas? Anis macan itu jantan ya? Jantan ya. Burung udah makan pur nih? Semi pur. Oke, untuk harganya 200.000 saja teman-teman, kelaminnya jantan ya dari burung anis macannya, burung semi pur. Penampakan selanjutnya tersedia ada burung kepodang ya teman-teman. Nanti ready ada penampakan burung kepodang Sumateranya. Stoknya juga sampai ke atas teman-teman dari burung kepodang Sumateranya. Untuk harganya per ekor kena berapa nih? Rp175.000 teman-teman untuk kepodang Sumateranya. Dan di atas juga ready nih teman-teman, ada si black semi ya. Oke. Okay. Stoknya lumayan banyak ya mas ya. Rekornya kena berapa nih? Rp40.000. Bondol mulus? Bondol 35.000.
Bundulnya 35.000, yang mulus 40.000 teman-teman, dari burung si black semi nya. Selengkapnya tinggal pantau saja. Untuk burung ngepur atau semi, Mas? Semi pur ya. Untuk selengkapnya teman-teman, kita geser ke burung ocehan. Nah, ini ready ada burung kacer ya, ada kacer mentawai. Tetangganya mana? Maling gundang. Oke, ini burungnya juga mulus-mulus. Untuk burung udah makan pur atau semi nih? Semi pur. Harganya, Mas? 350.000 saja teman-teman, dari burung kacer mentawainya. Dan selalu tersedia ya teman-teman buat burung cipownya. Nah, ini untuk cipownya nih rata-rata mulusan teman-teman, dari burung cipownya. Kondisi burungnya semi pur ya, Mas ya? Stoknya juga aman dari burung cipo. Untuk harganya per ekor kena berapa ini? 30.000 teman-teman, dari burung cipownya ya. Kelamin jantan ada, betina ada ya, Mas ya? Dan tersedia juga untuk opior paruh tebalnya teman-teman. Stoknya juga lumayan, tersedia banyak lah. Pokoknya aman untuk memenuhi konsumen teman kicau mania yang lagi cari dari burung opior paruh tebalnya. Untuk per ekor kena berapa nih? 75.000 saja teman-teman, dari burung opior paruh tebalnya. Kelamin gimana nih, Mas? Campur ya, jantan betina tersedia teman-teman, dari burung opior paruh tebalnya. Penampakan selanjutnya teman-teman, tersedia ada burung pentet matahari. Oke, burungnya bunyi ya. Ini buat masteran juga bisa nih teman-teman, suaranya kasar nih. Ready untuk yang mulus dan juga yang bundel teman-teman, dari burung pentet mataharinya. Ini burungnya makan pur atau semi nih? Semi pur. Oke, untuk yang mulus harganya kena berapa nih, Mas? 125.000 teman-teman, dari burung pentet mataharinya. Kalau yang bundel nih? Bundelnya 110.000 teman-teman. Untuk stoknya juga aman ya. Nah, ini burungnya pada bunyi ya. Oke, ini burungnya pada bunyi ya teman-teman. Jadi bahan serasa gacoran. Selengkapnya untuk teman kicau mania yang cari buat pentet-pentetnya, langsung merapat saja. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita geser hasil penambangan dari burung anis kembang. Nah, ini untuk anis kembangnya hasil tangkaran ya teman-teman. Untuk kelaminnya jantan, burung juga sudah makan pur. Untuk harganya kena berapa nih, Mas? 400.000 saja teman-teman, dari burung anis kembangnya, kelamin jantan hasil ternakan. Selengkapnya tinggal pantau saja untuk teman kicau manianya yang lagi cari dari burung anis kembangnya. Dan kita geser ke bawah, tersedia ada penampakan dari burung tepus pipis perak. Ini dia untuk penampakannya. Pipis perak kena berapa nih? 50.000 teman-teman, untuk per ekornya ya. Kondisi burung udah makan pur nih? Oke. Tersedia juga untuk peledekan biru. Ini dia teman-teman untuk penampakannya. Oke, pentet mataharinya ini gacor-gacor ya teman-teman. Jadi kita review yang lain aja, masih pada bunyi. Oke, ini teledekan biru kena berapa nih? 125. Burung udah makan pur nih? Semi pur ya teman-teman. Tersedia teman-teman untuk burung plecinya ya. Ini ada pleci bustomi ya. Stoknya juga tersedia banyak dari burung pleci bustomi ya teman-teman. Per ekornya kena berapa ini? 35.000 teman-teman, dari burung pleci bustominya. Untuk kelaminnya, jantan dan betinanya tersedia. Selengkapnya tinggal pantau-pantau saja untuk teman kicau manianya yang lagi cari dari burung plecinya. Selengkapnya ada puyuh gonggong. Gonggong apa gonggong, Mas? Gonggong.
Gonggong. Oke, ini untuk stoknya juga ready banyak. Burungnya juga udah pada makan pur, teman-teman, dari burung puyuh gonggongnya. Untuk per ekornya kena berapa nih? 175.000 saja, teman-teman, dari burung puyuh gonggongnya. Yang mau koleksi atau mau coba rawat ya, dari burung puyuh gonggongnya langsung merapat saja di geoknya Mas Pi. Dan untuk selengkapnya, teman-teman, kita geser ke burung perkutut. Nah, ini stok terbaru di geoknya Mas Safi, ada burung perkutut katuranggan ya. Untuk yang pertama kita shoot ada katuranggan dari burung perkututnya Songgo Ratu. Ini kalau orang rawat perkutut Songgo Ratu bisa jadi ganteng gitu ya, Mas ya? Oke, bisa jadi ganteng. Untuk harganya kena berapa nih? 4,5 yang bondol. Oke, jadi untuk yang bondolannya 450.000, teman-teman, dari burung perkutut Songgo Ratunya. Kalau untuk yang mulus kena berapa nih, Mas? Yang mulusnya 500 ya, teman-teman. Jadi silakan untuk teman kicau mania atau teman kung maniaknya yang lagi cari untuk burung perkutut katuranggan, tersedia di geoknya Mas Safi. Nah, ini ready ada perkutut Songgo Ratu. Selain dari Songgo Ratunya, di sini juga ready untuk cemani ya. Nah, seperti ini untuk penampakan dari burung perkutut cemani ya. Untuk cemani kena berapa nih? 200.000, teman-teman, dari burung perkutut cemaninya. Usianya udah gimana nih? Udah tua ya. Oke, dan selengkapnya tersedia juga, teman-teman, untuk perkutut albino. Ini dia untuk penampakannya. Stoknya juga banyak ya. Albino kena berapa nih? 250.000, teman-teman. Untuk usianya juga sama, usia dewasa. Stok pokoknya full untuk perkutut albinonya, teman-teman. Kita geser ke burung jalbo ya, teman-teman. Nah, ini untuk stoknya juga lumayan, tersedia banyak dari jalbonya. Untuk burung udah pada makan pur, teman-teman. Harga per ekor kena berapa nih, Mas? 50.000 saja dari burung jala kebunnya yang sudah pada makan pur. Selengkapnya langsung pantau saja. Dan buat burung susah wilisnya juga tersedia ya, teman-teman. Burungnya mulus-mulus, burung udah pada makan pur, teman-teman, dari susah wilisnya. Untuk harganya per ekor di bandrol 75 ya, Mas ya, 75.000. Selengkapnya ada susah rowo lokal, truk-cukannya ya, teman-teman. Truk-cuk mana nih? Bondowoso, per ekornya yang bondol 30.000, yang mulusnya 35.000, teman-teman, dari truk-truk bondowosonya. Selengkapnya tinggal pantau saja yang mau main partai atau yang mau main grosir ya, dari burung truk-truknya. Stok pokoknya full. Selanjutnya ada burung kaso-kaso ya, teman-teman. Nah, ini untuk burung kaso-kaso dicampur sama kopi luwak. Ini, Mas? Kalung. Oh, kopi kalung. Oke. Ini untuk kaso-kaso per ekor kena berapa nih? 30.000. Burung makan pur atau semi nih? Pur total. Oke, kalau untuk kopi kalungnya? 45.000, teman-teman, untuk kopi kalungnya ya. Burungnya udah makan pur juga, Mas? Oke, untuk burungnya juga sudah aman, udah makan pur juga. Dan selengkapnya di sini tersedia ada decu ya, decu kembang ya. Untuk harganya per ekor kena berapa nih? 40.000, teman-teman. Kondisi burung semi pur ya. Semi pur, kelaminnya jantan, teman-teman. Nah, ini ada mantenan kecilnya juga nih. Untuk mantenan kecil kena berapa nih, Mas? 15.000 untuk kelamin yang betina ya. Yang jantan ready nggak nih? Kosong ya, teman-teman, sementara untuk mantenan kecilnya. Dan tersedia juga untuk seri gunting awar-awarnya, teman-teman. Burungnya mulus, untuk burung masih semi pur. Harganya kena berapa nih, Mas? 75.000 saja, teman-teman, dari burung seri gunting awar-awarnya. Geser ke sebelah kanan tersedia ada murai irian atau teot ya. Harganya kena berapa nih? 125.000. Burungnya dokor ya, teman-teman. Untuk kondisi burung semi atau ngepur nih? Semi pur. Selengkapnya, teman-teman, yang lagi cari untuk lolohan burung kutilang juga tersedia. Nah, ini stok lagi banyak lagi, teman-teman, untuk lolohan kutilangnya. Per ekornya dibanderol 50 ya, Mas ya. 50.000 saja dari lolohan kutilangnya.
Oke, teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di giosnya Mas Safi. Semoga selalu bermanfaat buat para teman kicau mania. Selengkapnya untuk yang cari burung masteran atau burung ocehannya, langsung merapat saja. Dan yang nggak bisa merapat, mau berpesan-pesan atau berbelanja online, tinggal halo-halo. Untuk nomor giosnya kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.